jangan lupa dulu subscribe channel YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum sila surang masing rengi aga kareba, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Indonesia Dangdut Awards baru saja berakhir. Selamat kepada para pemenang. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia Dangdut Awards adalah sebuah ajang penghargaan tahunan bagi insan penyanyi dangdut berprestasi dan terpopuler di Indonesia yang ditayangkan oleh Indosiar. Ajang ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014. Beberapa nama besar kembali muncul sebagai nominator pada tahun 2021 ini. Sebut saja Lesti Kejora yang berhasil melanjutkan dominasinya dengan memenangkan kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Sementara Selvi Yama sebagai nominator yang cukup kuat belum beruntung mendapatkan penghargaan ini. Sementara di kategori lain, Selvi masih berharap menang di kategori musik video daerah terpopuler lewat lagu PPKM pun harus merelakan kepada penyanyi daerah yang sedang viral yaitu Denny Caknan lewat lagu Lost Doll. Lost Doll dan lanjut lemu WhatsAppan. Tak bisa dipungkiri, lagu Lost Doll dari Denny Caknan saat ini memang sudah ditonton lebih dari 133 juta kali. Sementara lagu PPKM milik Selvi ditonton lebih dari 11 juta kali. Namun Selvi tentu tetap berbangga berada di jajaran nominator dan sebenarnya tahun-tahun sebelumnya pun sudah pernah menang di ajang ini. Di samping kompetitornya sangat kuat, tentu Selvi juga punya rezeki lain yaitu lagu single terbaru yang berjudul Bukan Selembar Tisu. Di hari ketiga sudah masuk trending 12 masuk dengan jumlah viewer lebih dari 600 ribu kali. Tetap semangat dan teruslah berkarya. Jangan lupa terus dukung dan doakan idola kalian agar tetap semangat dalam berkarya. Demikian konten kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembala, sembala, bala, sembala, dok, terasa beras, terasa panas. Sembala, sembala, bala, sembala, dok, mulut bergetar, lidah bergoyang.